إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد تنكسر تنكسر مجلس yang berhormat Dato' Abdul Rahim dan Dato' Ismail, pihak penganjur program pada hari ini, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, warga penuhi sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan pada pagi yang berbahagia ini dalam satu majlis ilmu seperti mana yang disebut oleh pengurusi sebentar tadi. Kita mengimbau kembali latar belakang sejarah kehidupan, contoh teladan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagi kamu ada petunjuk dan contoh teladan yang terbaik untuk diikuti dan dicontohi. Maka sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak semestinya di hari-hari sambutan sempena kelahiran beliau, ataupun tidak semestinya terkait dengan tempat-tempat, waktu-waktu, masa-masa tertentu. Sebaliknya, berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kerana apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh suri teladan yang terbaik, maka sudah semestinya kita perlu berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari, dan perlu kita jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam idola dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita, setiap masa, setiap tika, setiap saat. Pada hari ini bila kita berbicara tentang idola, bila kita berbicara tentang tokoh, bila kita berbicara tentang ikon, orang yang kita contohi, orang yang kita ikuti, orang yang kita hormati. Jika orang yang kita hormati dan contohi itu daripada kalangan ibu bapa kita, sudah semestinya kita mengenali latar belakang kehidupan mereka. Sudah semestinya ada kasih sayang kepada mereka. Sudah semestinya kita memilih perkara-perkara kebaikan yang mereka lakukan. Sekiranya orang yang kita ikuti itu, contohi itu adalah terdiri daripada guru kita, sudah semestinya kita mengenali guru kita. Sudah semestinya kita mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh guru kita. Begitu juga jika kita katakan, jika yang kita jadikan idola kita itu sebagai seorang artis, artis, pelakon, penyanyi, sudah semestinya kita akan tahu menyanyi, pandai menyanyi, dan berusaha untuk menyanyi seperti mana dia menyanyi. Maka bila kita berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, sebagai contoh suri teladan dalam kehidupan kita, tugas dan tanggungjawab kita adalah mencontohi, mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap tahun sempena Maulidur Rasul, kita asyik bercerita tentang sejarah kelahiran Nabi, kita bercerita tentang siapa ibu Nabi, siapa bapa Nabi, siapa bapa saudara Nabi, siapa datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ibu susuan Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana Nabi dibesarkan. Itu adalah penceritaan tahunan. Bukan saya katakan itu hal yang tidak penting. Itu hal yang sangat penting.
Bahkan yang lebih penting daripada itu adalah melahirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana susulannya mengikuti segala sesuatu yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ni. Kenal saja tak cukup. Kenal tanpa melahirkan perasaan cinta tak cukup. Berapa ramai kita kenal manusia tapi kita tak kasih kepadanya. Berapa ramai anak yang mengenali kedua ibu bapanya tetapi tidak mengasihi kedua ibu bapanya. Berapa ramai anak yang mendakwa di bibirnya, aku kasih kepada kedua ibu bapaku, akan tetapi tidak pernah mentaati kedua ibu bapanya. Jadi pada hari ini kita berhimpun di sini bertujuan pertama sekali kita nak lahirkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita tak mahu kita tergolong di kalangan orang yang pandai melafazkan cinta sahaja. Orang yang pandai bermadah sahaja. Orang yang pandai bersyair sahaja. Akan tetapi kita tidak membuktikan dengan sikap dan tingkah laku kita. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kewajipan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره." Katakanlah, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, kaum kerabat yang terdekat dan terhampir denganmu, harta yang kamu carinya, perniagaan yang kamu takut akan kerugian, tempat tinggal yang kamu redai dan sayangi, lebih kamu cintai daripada Allah, lebih kamu cintai daripada Rasulullah, lebih kamu cintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka nantikan. Nantikan apa? Nantikan bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kewajipan. Sesiapa yang tak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berhadapan dengan bala bencana. Dia akan berhadapan dengan kesusahan. Dia akan berhadapan dengan malapetaka. Dia akan berhadapan dengan kecelakaan dalam sepanjang kehidupannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka kita berkumpul pada hari ini bukan kita sekadar nak meraihkan Maulidur Rasul, tidak. Kita bukan berhimpun di sini untuk mengambil dan mendapatkan anugerah, puji-pujian dan sebagainya, tidak. Kita berhimpun untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika ibu bapa pada hari ini terguris sekiranya anaknya tidak mengingati hari kelahirannya. Sekiranya ibu bapa pada hari ini terguris sekiranya anaknya tidak mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada ibu dan bapanya atas kejayaan yang dia perolehi. Maka bagaimana dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersusah payah menyampaikan agama kepada kita, yang mana bukannya senang baginda sallallahu alaihi wasallam menerima agama, menerima wahyu, sukar. Kita pada hari ini Al-Quranul Karim alhamdulillah dibukukan. Kita banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali turun 5 ayat, sekali turun 10 ayat, berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Kita dalam usia kita baru dilahirkan, umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, kita telah mendengar Al-Quran itu dialunkan. Kita telah melihat mushaf Al-Quran di hadapan kita. Pada hari ini kita dah ada program-program, software-software dalam telefon, dalam laptop, dalam komputer, iPad, iTab dan sebagainya. Software Al-Quran diperdengarkan di mana-mana sahaja kita berada. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak tunggu wahyu turun bukan senang. Nabi nak kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi nak kena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Isteri Nabi radhiyallahu anha, Aisyah, difitnah, dituduh sebagai penzina. Allah uji Nabi dalam tempoh yang panjang. Isteri Nabi dituduh penzina. Bila isteri Nabi dituduh penzina, tuan-tuan dan puan-puan, bukan Allah terus turunkan wahyu bantu dan selamatkan Nabi, tidak. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi puluhan hari lamanya. Nabi tunggu, Nabi berdiam diri, Nabi hantar Aisyah pulang kepada ke rumahnya, ke rumah bapanya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi susah mendapatkan wahyu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur atas nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila berbicara tentang kasih Nabi, cinta Nabi, sebenarnya ia merupakan satu kewajiban. Amru ibn al-As, sahabat Nabi, kata dia, sebelum aku memeluk Islam, demi Allah, kata dia, demi Allah, Muhammad orang abghadu ilayya, Muhammad orang yang paling aku benci. Tapi setelah aku memeluk Islam, Muhammad ahabbu ilayya min kulli syai. Muhammad adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada segala sesuatu. Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Urwah ibn Mas'ud, dia orang yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan pembesar-pembesar dunia pada ketika itu. Yang mana tujuannya menyampaikan dakwah Islam. Kata Urwah ibn Mas'ud, aku tak pernah menemui orang yang diagungkan dan dicintai oleh teman-teman sahabat-sahabatnya seperti mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasihi dan dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Aku bertemu dengan Maharaja Parsi, aku bertemu dengan Maharaja, bukan sahaja Parsi, Maharaja Rom dan sebagainya, tidak ada seorang pun daripada kalangan mereka dimuliakan dan dicintai seperti mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabatnya. Dan dia cerita bagaimana Nabi kita dicintai sehinggakan sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah. Nabi ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disambut oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan ludah saya, bukan ludah YB. Ludah kami ni tak jadi, ada hepatitis B, pakai mati semua. Ini ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada keberkatan, cintanya para sahabat kepada Nabi. Itu di zaman mereka. Mereka tak boleh lihat dan tak boleh dengar Nabi dicerca. Nabi dicerca, tak boleh dengar. Dengar saja Nabi dicerca, masing-masing akan menghunuskan pedang. Da'ni adrib unuqah, lepaskan aku, biar aku bunuh dia ya Rasulullah. Muhammad bin Maslamah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina oleh seorang penyair Arab Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf, Nabi berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Man li bi Ka'ab?" Siapakah yang sanggup ke depan untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Faqad aada Allah wa rasulahu. Sesungguhnya dia telah menghina Allah, dia telah mencerca dan menyakiti Allah serta Rasulnya. Muhammad ibn Maslamah tampil ke hadapan, ya Rasulullah, izinkan aku. Dia pergi seorang-seorang dia masuk dalam kota Ka'ab bin Al-Ashraf, pancung kepala Ka'ab bin Al-Ashraf, datang bawa kepala Ka'ab bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan orang yang menghinamu ya Rasulullah. Kecintaan mereka kepada Nabi, tak boleh orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi kita berkumpul di sini bukan sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak mengatakan kita cintakan Nabi. Saya ingin perbahaskan di sini susulan daripada kecintaan kita kepada Nabi. Apa tugas kita? Apa tanggungjawab kita sebagai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak lain dan tak bukan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat Nabi. Antara perkara yang saya nak sentuh pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita menjaga lisan. Menjaga lisan. Kata Nabi dalam satu hadis, "Man dhamina li ma baina lahyayhi wa baina fakhidayhi, dhamintu lahu al-jannah." Sesiapa yang menjamin kepadaku untuk memelihara sesuatu yang terdapat di antara dua kemaluannya, dua pahanya, dua pahanya dan dua tulang rahangnya, yakni lisannya, maka aku akan memberi jaminan baginya syurga. Lisan, penjagaan lisan. Ini satu hal yang kurang dititik beratkan pada hari ini. Sebab itu banyak fitnah tersebar. Sebab itu ramai orang melompat. Sebab itu ramai orang sebarkan maklumat tanpa meneliti kebenaran, kesahihan maklumat yang dia peroleh. Sedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kita menjaga lisan. Kalau kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan menjaga lisan kita. Dalam satu peristiwa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang akbarul kabair, dosa-dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar. Kata Nabi yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kedua, uququl walidain, menderhakai kedua ibu bapa. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sebut yang ketiga, kata sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, wa kana muttaki'an ala arikatihi fajalasa wa qam. Nabi ini mula-mula dia duduk, dia sebut syirik, dia duduk lagi. Dia sebut derhakai kedua ibu bapa, dia masih duduk. Tapi bila dia sebut yang ketiga, dia bangun berdiri. Apa yang dia sebut perkara yang ketiga? Qawlazzur, qawlazzur, qawlazzur. Perkataan-perkataan palsu. Perkataan-perkataan palsu. Perkataan-perkataan palsu. Nabi ulang, 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 ulang. Kata sahabat Nabi, wa kana yukarrihuha, yukarriruha. Sesungguhnya Nabi ulang, ulang, ulang. Sehingga daripada kalangan kami berkata, laitahu sakat. Bilalah Nabi nak berhenti bercakap. Nabi ulang perkataan-perkataan palsu, dakwaan-dakwaan palsu, sebaran maklumat-maklumat palsu, tuduhan-tuduhan palsu. Nabi ulang, ulang, ulang. Maknanya perkara yang berkaitan dengan maklumat palsu, tuduhan palsu, satu perkara yang terdiri daripada tiga dosa yang terbesar yang Nabi letak sebaris dengan syirik. Bukan kecil syirik. Syirik ini besar dosanya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan, batalkan seluruh amalan kamu dan Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kamu di kalangan orang yang rugi. Tak ada apa, kosong. Sia-sia salat, sia-sia beribadat, sia-sia bersedekah, sia-sia melakukan amal kebaikan, sia-sia semuanya. Sebab syirik. Allah letak dosa tuduhan palsu. Allah letak dosa dakwaan palsu, sebaran maklumat palsu sebaris dengan dosa syirik. Kecil atau besar? Besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini yang berlaku dalam realiti masyarakat kita pada hari ini. Penyebaran maklumat-maklumat mudah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang pakai handphone pada hari ini, SMS, yang boleh SMS, SMS. Yang pakai Twitter, Twitter. Yang pakai Facebook, Facebook. Yang pakai blog, blog. Yang pakai surat khabar, surat khabar. Yang berceramah, berceramah. Yang bercakap di kedai kopi, bercakap di kedai kopi. Dengar saja maklumat, dia berasa dia orang yang
Dia berasa bangga, dia menjadi orang pertama sebarkan maklumat tersebut. Ini satu sikap yang salah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Memadai seseorang itu dikategorikan sebagai pendusta kalau sekiranya dia sebarkan semua perkara yang dia dengar. Ini kita tidak. Kita kata, aku orang pertama dengar, aku orang pertama tahu. Kita seronok nak cerita tanpa kita meneliti kebenaran, kesahihan maklumat dan dakwaan yang kita perolehi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sikap ini berleluasa. Sebab itu berlaku tuduhan fitnah kepada orang yang sebenarnya bersih daripada tuduhan, kepada orang yang sebenarnya adil, kepada orang yang sebenarnya baik budi dan akhlaknya. Tapi oleh kerana fitnah yang disebarkan dari mulut ke mulut tanpa penelitian, tanpa fakta, tanpa bukti, inilah yang berlaku. Maka sebab itu kita perlu kembali kepada Nabi. Bagaimana Nabi mengajar kita menjaga lisan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita menerima sesuatu maklumat dan menyampaikan sesuatu maklumat? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Hajjatul Wada', hari haji wida. Nabi buat haji sekali sahaja. Itu merupakan haji pertama Nabi dan itu juga merupakan haji terakhir Nabi. Satu kali. Di hari yang terakhir di Padang Arafah, Nabi bersabda, "Innama amwalukum, innama dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun ka hurmati yaumikum hadha, yaumikum hadha wa fi ardikum hadha wa fi syahrikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kamu semua wahai kaum muslimin haram bagi kamu untuk cemarinya. Harta-harta kamu semua wahai kaum muslimin haram untuk kamu khianatinya. Maruah-maruah kamu semua wahai kaum muslimin haram kamu cemarinya. Apa maksud Nabi? Haram kita sakiti saudara kita. Haram kita tumpahkan saudara-saudara seislam kita. Haram kita jatuhkan maruah saudara seislam kita. Haram kita mengkhianati harta saudara seislam kita. Ini pesanan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pada hari ini kita tak kira. Kita berasa berbangga kalau sekiranya kita mampu menjatuhkan maruah seseorang. Ini kegembiraan kita. Aku berjaya. Sedangkan di dalam Islam, perbuatan ini, wasiat ini merupakan perkara yang diharamkan di dalam Islam. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diabaikan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di akhirat kelak, di akhirat kelak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bagaimana golongan-golongan yang digelar sebagai muflis. Kita pada hari ini kalau saya tanya dalam dewan ini, apa itu muflis? Kita mampu menjawab, alladzi la malalah, orang yang tidak ada harta benda. Itu muflis. Tapi kata Nabi, bukan itu yang aku maksudkan. Muflis yang aku maksudkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang lelaki. Apa yang dia buat? Seorang lelaki yang mana dia menzalimi orang, zalama fulanan wa syatama fulanan wa akhadha mala fulanin. Dia zalimi seorang ni, kemudian dia ambil harta si fulan, kemudian dia cerca maki si fulan, dia buat tuduhan palsu ke atas si fulan. Kemudian di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang dia zalimi, orang yang dia tuduh, orang yang dia rampas harta bendanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan perhitungan yang bagaimana. Allah Subhanahu wa taala
ambil pahala-pahala kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan olehnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, sakiti, fitnah dan sebagainya. Ambil pahala, bagi, bagi, bagi. Setelah habis pahalanya, tetapi masih lagi ada orang yang dia zalimi, orang yang dia fitnah, orang yang dia sakiti, Allah akan ambil dosa-dosa mereka lalu diberikan kepadanya. Maka pada ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflas, dia dah muflis. Apa pun tara amal kebaikannya selesai. Amal kebaikannya hilang semuanya. Diberikan kepada orang yang dia fitnah, orang yang dia zalimi. Dosa-dosa mereka diberikan kepadanya. Sia-sia. Pergi Mekah, pergi haji 3-4 kali. Saya pergi haji 3-4 kali, 5-6 kali, 7-8 kali. Saya umrah setahun 5-6 kali. Bersedekah banyak. Adakah kita inginkan kita tergolong di kalangan orang yang muflis? Di hadapan Allah, segala amal kebaikan kita dimusnahkan, dihapuskan. Ciri-ciri orang yang muflis ini antaranya, orang yang menyakiti orang lain dengan lisannya. Jaga lisan. Sebab itu kata Nabi dalam hadis yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan saudara si Islamnya daripada keburukan lisannya dan keburukan anggota badannya. Jaga. Cuma masih lagi persoalannya, bagaimana Nabi mengajar kita menjaga lisan? Kita ringkaskan mudah. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita memeriksa maklumat yang kita perolehi terlebih dahulu sebelum kita sebarkan dan sampaikan. Periksa. Semak, cek. Ini disebut di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang berita-berita fasik kepada kamu, yakni berita yang kita tak tahu kebenaran kesahihannya, maka hendaklah kamu tabayyun. Tabayyun ini ada satu riwayat yang lain, bacaan yang lain disebut sebagai fatatabbatu. Satu tabayyun, satu lagi tathabbut. Satu tathabbut, satu lagi tabayyun. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tathabbut ini memastikan berita itu benar atau tidak. Satu. Kedua, memastikan orang yang diberitakan, yang diceritakan tentang hal tersebut, dia melakukan kenapa, mengapa. Saya bagi contoh. Katalah, minta maaf, saya bagi contoh nama. Saya tak tahu nama di sini. Saya tahu nama Datuk Rahim. Contohlah kata ada seorang nama dia Ali. Saya minta maaf ya kalau ada nama Ali. Nama dia Ali. Ali ni dikenali dalam kampung orang yang baik, di Binoni ni orang yang baik. Tiba-tiba satu hari orang ternampak dia keluar dengan seorang perempuan. Ada di tengah-tengah pekan KK, berjalan dengan seorang perempuan, masuk ke dalam kereta dengan seorang perempuan. Kita dengar maklumat tu, kita dapat sampai ke telinga kita. Aku dengar cerita kata Ali ni keluar dengan perempuan ni. Apa tugas pertama kita? Tabai, tathabut. Pastikan berita tu benar ataupun tidak. Betul ke ni? Kamu dengar mana? Jangan sebarkan dulu. Betul ke Ali? Ada bukti kata itu Ali. Ada bukti kata dia keluar dengan perempuan. Kawan ni dah ambil gambar. Sekarang dah canggih. Ambil gambar dalam telefonnya. Dia tunjuk, ini gambar. Betul. Tuan-tuan, belum selesai lagi. Kita ada perkara yang kedua, tabayyun. Kita kena semak perempuan itu siapa dan kenapa Ali keluar dengan perempuan tersebut. Memang dia keluar dengan perempuan, tapi perempuan itu siapa?
mungkin isteri keduanya, mungkin, mungkin juga anak saudaranya, mungkin juga anaknya sendiri hasil penceraian daripada isteri yang pertamanya. Dia cerai dengan isteri pertama, anaknya. Mungkin juga ibu saudaranya. Nampak? Ini yang saya katakan. Kita dapat maklumat tersebut gambar. Okey, betul, gambar. Betul. Tapi benarkah dan kita pastikah apa yang berlaku dalam gambar tersebut merupakan kehendak pelakunya? Yang ini kita kena clear. Yang ini kita kena pastikan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kerana gambar saja kita dah hukum orang, kita dah tuduh orang, kita dah fitnah orang tanpa kita analisa, tanpa kita periksa mengapa berlaku perkara tersebut. Jadi sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, itu cara Nabi mengajar kita yang pertama, periksa dulu maklumat. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Bila datang kepada kamu berita-berita tentang ketakutan, tentang keamanan, cepat-cepat sahaja kamu menyebarkannya. Alangkah baiknya kalau terlebih dahulu kamu rujuk kepada Rasul kamu, yakni rujuk kepada agama dan pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu, nescaya kamu akan mendapat maklumat yang lebih tepat dan lebih baik. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, orang bercakap tentang pemimpin. Oh, pemimpin tu kaki minum lah, pemimpin tu kaki perempuan lah, pemimpin tu makan duit rakyat lah, pemimpin tu curi harta rakyat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benar atau tidak? Saya dalam satu program ada ceramah di Terengganu, Pantai Timur, di Semenanjung. Tuan-tuan, YB di satu kawasan, tak perlu saya sebut kawasan mana, sehari sebelum saya sampai untuk berceramah di situ, orang dah sebar. Dia orang buat poster tentang YB tersebut. YB ni ada tanah 14 ekar. Keluar tanah dia. Ini cerita benar. Satu ekar di mana? Harganya berapa? 2, 3, 4 sampai 14. Kemudian dia buat tanda soal. Ambil duit mana beli tanah? Dia orang buat kajian lagi, hantar surveyor, hantar ni apa dia panggil, untuk buat nilaian tanah tersebut. Dia kata seluruhan tanah nilainya 3 juta. YP ambil duit mana 3 juta? Wakil rakyat gaji tak sampai berapa belas ribu je. Jadi orang-orang baca poster ni, yo, macam mana ni YP ni boleh kaya ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya duduk dengan YB ni, saya tanya YB, apa cerita ni? Saya tanya. Dia buka satu-satu. Dia buka ni tanah ni 5 ekar, ni tanah pusaka ayah saya punya. Satu. Tanah yang kedua, si fulan orang kawasan saya, dia dalam keadaan terdesak nak jual tanahnya, jual dengan harga yang murah. Ni bukti pembelian. Kemudian ada tanah yang ditawarkan oleh kerajaan negeri. Itu biasa. Bila jadi wakil rakyat akan ditawarkan dengan harga-harga yang tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahkan jadi pemimpin-pemimpin rakyat akan ditawarkan. Bahkan ada saja boleh kita buat permohonan kepada kerajaan untuk dapat tanah. Siapa-siapa pun boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi bila dibentangkan satu-satu, saya kata la ilaha illallah. Jadi saya kata YB, malam ni YB kena cakap. YB kena sampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Dia kata tak apa, kita tunggu orang tanya. Alhamdulillah bila saya ceramah malam tersebut, saya ceramah-ceramah, ada bangun seorang daripada, ini politik lah, daripada parti PAS. Bangun dia. Dia kata saya nak tanya ni, ustaz saya tak mau tanya. Ustaz orang luar, dia kata. Saya nak tanya dekat YB. YB tolong cerita tanah. Dia baca nombor-nombor geran berapa, 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 berapa.
Alhamdulillah, YB jawab satu persatu, satu. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian saya puji sikapnya yang bertanya. Maknanya di sini, moralnya di sini, kita bila kita dengar maklumat tentang seseorang, bukan kira YB saja, tentang tuan imam ke, tentang kawan-kawan kita ke, tentang jiran kita ke, tentang anak kita ke, tentang kaum keluarga kita ke, pertama sekali kita periksa terlebih dahulu maklumat tersebut, rujuk orang yang berkenaan yang tertuduh. Pertama kita periksa, selidik maklumat tersebut. Antara cara menyelidiknya, Allah ajar rujuk kepada agama, kemudian rujuk kepada pemimpin daripada kalangan kamu kalau ia ada kaitan dengan kepimpinan. Mengapa kita nak cakap kita di sini senang? Oh, macam mana ni? Ini macam mana ini ekonomi? Kita bercakap bab ekonomi, kita bercakap bab tanah, kita bercakap bab minyak, kita bercakap bab sana sini. Apa yang kita tahu tentang perjalanan ekonomi dalam negara? Kalau tak mampu nak tadbir negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belum pernah tadbir negara, jangan bercakap. Ada orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di tempat-tempat tertentu, di negeri tertentu, bercakap masih Islam, hukum hudud dan sebagainya. Kalau sekiranya kami dapat, kalau sekiranya kami menang dalam pilihan raya yang akan datang, sebelum inilah, yang lama punya, sebelum daripada ayam berkokok, nescaya kami akan melaksanakan hukum hudud. Tuan-tuan, Allah bagi kemenangan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala menangkan mereka tahun 1999. Ini PAS di Terengganu, tak boleh saya sebut. Ini muhasabah. Kalau UMNO pun macam tu juga, kalau PBS ke, kalau apa ke, siapa-siapa yang menang, nama kata janji. Nama kata kita bercakap. Sebab tu kita kena bercakap dengan fakta. Sebab tu kita kena bercakap dengan maklumat. Sebab tu kita kena bercakap dengan realiti masyarakat kita. Cakap memang senang. Bagi janji memang senang. Oh, saya akan buat ini, itu, ini, itu, ini, itu. Kita akan bagi selesai masalah ni, selesai mah. Kita akan buat hukum hudud. Tapi bila Allah menangkan mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kata mereka? Hudud ini sebenarnya merupakan 0.0001 daripada Islam. Kita ada banyak hal lain yang perlu kita lakukan. Habis. Nampak? Karena bila kita tak memerintah, bila kita tak berada dalam saf kepimpinan yang mengurus tadbir negara atau negeri, kita tak tahu apa yang berlaku. Kita tak tahu prosedurnya, kita tak tahu enactmentnya, kita tak tahu kaedah perundangannya dan sebagainya. Sebab itu bila ada isu-isu permasalahan yang berkaitan dengan pemerintah, rujuklah kepada pemerintah. Mengapa rujuk kepada orang yang tak pernah memerintah? Kalau ada masalah tentang wakil rakyat, masalah tentang YB ke, YAB ke, rujuklah kepada mereka. Jangan rujuk kepada orang yang teringin nak jadi YB. Itu masalahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu cara Nabi mengajar kita menyelesaikan masalah. Sebab itu di zaman Uthman ibn Affan, Uthman sahabat Nabi, kita bukan cerita tentang YB kita ni, ini sahabat Nabi. Kalau kita dituduh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu perkara biasa. Tapi ini sahabat Nabi dituduh, Uthman yang mengahwini dua orang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelar Dzun-Nurain, pernah kahwin dua orang anak Nabi, mulia khalifah Islam yang ketiga. Bayangkan dia dituduh, dah dituduh di zaman tu kroni. Uthman dituduh kroni. Tu zaman dia khalifah Amirul Mukminin, khalifah Islam yang ketiga, dituduh sebagai kroni. Jadi kita biasalah pada hari ini dituduh kroni. Uthman sahabat Nabi pun dituduh kroni. Dituduh lagi pentadbirannya lembab. Dituduh lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merencanakan perkara-perkara yang tak masuk akal, merugikan, meruntuhkan ekonomi masyarakat Islam di Madinah. Uthman dituduh. Sehingga orang yang tuduh dia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bangkitkan kebencian rakyat kepada Uthman. Jahat.
Bayangkan orang yang Nabi sebut salah seorang daripada ahli syurga. Kita tak lihat pada hari ini dia tu ahli syurga ke? Tapi zaman sahabat Nabi dah nampak dia tu ahli syurga, yang tu ahli syurga, yang tu pun ahli syurga. Nabi dah sebut ahli syurga berjalan di atas muka bumi. Uthman salah seorang ahli syurga, pun dituduh kroni, pun dituduh lemah dalam pentadbiran. Tuan-tuan dan perempuan, apa dia buat? Bangkitkan kebencian rakyat kepada Uthman. Ini kita kena hati-hati dengan puak ni. Kalau betul-betul kita sayang sesama Islam, kita bukan bangkitkan kebencian. Kita bangkitkan kasih sayang. Kita kena kasih dekat YB kita. Kita kena kasih dekat pemimpin kita. Kita kena mendoakan dia. Kita kena menasihati dia. Tapi kelompok-kelompok dan golongan-golongan di zaman itu yang digelar dalam sejarah Islam Khawarij. Khawarij. Yang mana mereka ini membangkitkan kebencian, mereka melakukan provokasi. Uthman teruk pergi seba. Dia say, orang cakap sehinggakan rakyat benci, sebahagian daripada mereka benci. Lalu mereka melakukan demonstrasi. Demonstrasi pertama dalam sejarah Islam berlaku di zaman Uthman ibn Affan. Disebabkan orang lahirkan kebencian rakyat kepada Uthman. Berjaya mereka. Bahkan kejayaan yang paling besar yang mereka capai, terbunuhnya Uthman ibn Affan. Bayangkan bergembira sahabat Nabi, ahli syurga, orang yang mengahwini dua orang puteri Nabi, bahkan orang yang Nabi sebut rajulun allazi yastahihimul malaika, lelaki yang malaikat pun malu kepadanya, dibunuh orang bertepuk tangan seronok. Mengapa Uthman terbunuh? Bagaimana Uthman terbunuh? Hanya kerana lisan. Jadi kalau orang yang mulia seperti itu dituduh, difitnah, disebarkan maklumat palsu tentangnya, kita pada hari ini satu hal yang biasa. Lebih teruk lagi kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini. Ialah kita ada kelemahan sudah semestinya nak dibandingkan dengan sahabat Nabi, siapa kita. Namun, adakah itu cara penyelesaiannya? Adakah kita ingin lakukan penyelesaian dengan menyebarkan fitnah sehingga membawa kepada perbalahan, pergaduhan, rusuhan, demonstrasi yang akhirnya membawa kepada tumpah darah, pembunuhan? Kita nakkah keadaan seperti ini berlaku? Kalau pada hari ini kita tak suruh kepada si fulan, okey, kita buat demonstrasi, jatuhkan dia. Naik si fulan pula, tiba-tiba dia berubah, tak suka dekat dia pula, buat lagi demo, jatuhkan dia pula. Naik pula, jatuhkan pula. Seperti yang berlaku di Mesir pada hari ini. Baru-baru ni dalam 2 bulan lepas saya ke Mesir. Tuan-tuan, melihat demonstrasi tak habis lagi. Tak selesai lagi. Terbantut perniagaan, terbantut ekonomi, terbantut pentadbiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bayangkan setelah jatuhnya Husni Mubarak pada tahun 2011. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Tentera ambil alih kuasa. Bila tentera ambil alih kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya membawa kepada pilihan raya, yang mana sekarang ini Mursi, presiden yang baru kan, menang pilihan raya. Tak sampai 6 bulan Mursi memerintah. Tak sampai 6 bulan. Sekarang ni buat lagi demonstrasi nak jatuhkan Mursi. Dulu masa nak jatuhkan Husni Mubarak, nak angkat Mursi naik jadi presiden, mereka maki Husni Mubarak anjing, syaitan, dajjal, Fir'aun. Sekarang ini mereka mengungkapkan perkataan yang sama kepada Mursi. Tak dan kawan tu nak baru 6 bulan. Baru 6 bulan tak dan buat apa-apa lagi, dah nak jatuhkan. Bayangkan. Adakah ini yang kita inginkan? Kalau macam ni, bila negara kita nak aman?
Semua penyelesaian dengan rusuhan, semua penyelesaian dengan demonstrasi, semua penyelesaian dengan membangkitkan kemarahan yang akhirnya membawa kepada rusuhan dan pergaduhan. Ini bukan kaidah Islam dalam menyelesaikan permasalahan ummah. Semuanya bermula dengan lisan. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu zaman nanti, satu hari nanti, kata Nabi, akan berlaku fitnah yang besar. Wal lisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu min hadd-sayf. Pada ketika itu lisan ini, mulut ini, lisan, lidah kita lebih tajam daripada mata pedang. Cakap ya, cakap, cakap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak banyak tugas kita. Tugas kita sikit ya. Dalam kita mencontohi Nabi, membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempena perhimpunan kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba lahirkan kecintaan yang akhirnya membawa kepada ketaatan kepada baginda. Kita ambil satu contoh dulu cukup. Menjaga lisan. Caranya bagaimana? Pertama, menerima, memeriksa maklumat yang kita perolehi. Bagaimana? Merujuk kepada agama dan merujuk kepada pemimpin. Kalau isu-isu dan hal yang berkaitan dengan pimpinan. Jika tidak, rujuk langsung kepada orang yang dituduh dan tertuduh. Jika kita tidak tahu kebenaran perkara tersebut, maka betul ataupun tidak, kita tak tahu, tak ada maklumat, maka kita pergi kepada perkara yang ketiga, iaitu berdiam diri. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau sekiranya kita ada rasa-rasa, aku rasa-rasa macam dia, aku rasa-rasa macam dia buat, apa yang Islam ajar? Kata Nabi dalam hadis, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabal hadis. Hendaklah kamu menjauhi prasangka-prasangka buruk kepada saudara kamu. Sesungguhnya prasangka buruk itu merupakan sedusta-dusta perkataan. Senang. Periksa maklumat. Bagaimana cara nak periksa maklumat? Merujuk kepada Allah, merujuk kepada agama, merujuk kepada pemimpin. Pemimpin itu sama ada yang memimpin urus tadbir masyarakat ataupun yang mengurus tadbir agama masyarakat, yakni para ulama. Setelah itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kedua, sekiranya kita tidak tahu maklumat, tak tahu kebenarannya, kesahihannya, maka berdiam diri. Ketiga, kalau sekiranya kita sangka, betul ke tidak, betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita bersangka buruk kepada orang. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bersembang panjang, nak cerita banyak benda, kita nak bersembang, nak berbual. Tapi memadai kita mengambil tiga faedah ini, bagaimana kita nak memelihara maklumat agar bila tersebar dalam masyarakat kita, ianya dapat dibendung dan dikawal. Agar orang yang tak bersalah, agar orang yang suci daripada kesilapan dan kesalahan, tidak dituduh, dituhmah sehingga dia aibkan dan dijatuhkan maruahnya. Jadi sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukup dulu setakat itu sekadar perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ini. Saya kira masing-masing pun dah berpeluh, dah pun lagi pun dekat dengan Jumaat sudah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengajar program pada hari ini, khususnya yang berhormat Datuk Yang Tun Rahim, serta pihak penganjur dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih itu kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.